他可是武王境啊，去，美人能帮你恢复真身了。你们与我共同前往大比之日高升，由内守，气由外生，一阴一阳谓之道，道生万法。放开心神，同时你家也要参与。我用铁木林作为挨他一剑。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Lingwu Kontinen. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan tetua tertinggi yang tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan Chentian dan yang lainnya dari ancaman Master Sekte Luoxia. Sehingga pada akhirnya Master Sekte pun kabur melarikan diri pergi meninggalkan tempat itu kembali ke sektenya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Singkat cerita, pada saat ini terlihat MC kita Chentian sedang bermeditasi ditemani si Kaisar Pedang Kuno. Si Kaisar Pedang Kuno memberitahu Chentian bahwa undangan besar akan segera dikirim oleh keluarga Bai Liwang. Dan dia harus segera bersiap, yaitu dengan mempersiapkan teknik seni bela dirinya karena takutnya nanti berhadapan dengan praktisi yang lebih kuat daripada Chentian. Selain itu dia juga akan ikut pergi bersama Chentian untuk menghadiri undangan tersebut. Namun Mimin masih belum mengetahui undangan seperti apakah yang disebutkan oleh si Kaisar Pedang Kuno. Sepertinya geng, Mimin memperkirakan bahwa itu adalah undangan untuk berkompetisi seni bela diri. Karena si Kaisar Pedang Kuno juga mengingatkan agar nantinya Chentian berhati-hati jika sudah bertemu dengan para ahli seni bela diri. Setelah mendengar itu, dia teringat kejadian sebelumnya yaitu Master Sekte Luoxia yang berniat ingin membunuh mereka yaitu keluarga Chen-nya. Selain itu, dia juga teringat terhadap perkataan dari Chen Yue yang akan membalaskan kematian ayahnya kepada keluarga Chen. Setelah teringat hal itu, dia pun berhenti dari meditasinya dan kemudian berkata kepada Kaisar Pedang Kuno bahwa Chen Yue adalah seorang jenius dengan dua jiwa seni bela diri dan diperkirakan akan bisa menembus ranah raja atau Martial King dalam waktu 5 tahun saja. Selain itu, pemimpin Sekte Luoxia juga sangat hebat dan kuat dan sepertinya dia tidak akan bisa menghadapi mereka semua jika keluar dari tempat keluarganya ini. Menurut Chen Tian, dia sebenarnya tidak takut mati, tapi jika dia kalah dan mati oleh Chen Yue dan yang lainnya, maka tidak akan bisa membantu Kaisar Pedang Kuno memulihkan bentuk tubuh aslinya lagi. Namun Kaisar Pedang Kuno yang mendengar itu, dia tidak takut sedikitpun terhadap Master Sekte Luoxia. Akan tetapi menurut Chen Tian, Master Sekte sudah sangat kuat karena berada di ranah Martial King. Kaisar Pedang Kuno kemudian berkata bahwa dia berjanji dalam waktu 3 tahun akan bisa membantu Chentian dapat menerobos tingkat keempat dari ranah Martial King. Chentian yang mendengar itu kemudian berkata bahwa untuk berbicara seperti itu sangat mudah, namun kultivasi seni bela diri sangat sulit untuk ditingkatkan dan menurutnya itu hanyalah omong kosong saja. Mendengar itu, Kaisar Pedang Kuno tidak banyak bacot lagi dan langsung menyalurkan energi kekuatannya dan memerintahkan Chentian untuk bermeditasi lagi menyempurnakan energi tersebut. Dia pun kemudian bermeditasi dan tiba-tiba energi menyelimuti seluruh tubuhnya sambil melatih teknik tersebut yang diberikan oleh si Kaisar Pedang Kuno. Setelah beberapa saat bermeditasi, Chentian kemudian berkata bahwa dia merasakan kekuatannya melonjak menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Namun Kaisar Pedang Kuno memerintahkan Chentian untuk bermeditasi lagi meningkatkan kekuatan tersebut hingga ranah berikutnya.
Dia pun kemudian bermeditasi lagi dan singkat cerita pada akhirnya dia pun selesai dari meditasinya karena sudah merasa kekuatannya meningkat sangat luar biasa. Kaisar Pedang Kuno kemudian berkata bahwa Chen Tian sudah seharusnya berterima kasih kepada dirinya yang telah memberikan energi spiritual dewa. Mendengar itu, Chen Tian kemudian memberi hormat dan berterima kasih kepada Kaisar Pedang Kuno yang telah memberikan energi spiritual dewa kepada dirinya. Chen Tian juga berjanji bahwa suatu saat dia akan membantu Kaisar Pedang Kuno mendapatkan kembali tubuhnya. Mendengar itu membuat Kaisar Pedang Kuno menjadi sangat gembira dengan perkataan dari Chen Tian. Singkat cerita, setelah keluar dari ruangan meditasinya, dia bertemu dengan Luo Xi yang kemudian dia langsung menggoda MC Kita. Dia juga kemudian memberitahu MC Kita bahwa undangan ke kota kerajaan telah terkirim dalam 2 hari yang lalu. Luo Xi meminta Chen Tian untuk menemaninya pergi membeli beberapa barang yang dibutuhkannya. Yanjin de bu shi riguang. Shan de ying le. Bu xiaoxin shan de yanjing. Wo gangzai xiu lian chu lai. Dan beberapa saat setelah itu mereka berdua pun berjalan pergi menuju suatu tempat. Luo Xi berkata bahwa setelah datangnya kembali Chen Tian ke Akademi Tianjong, mereka sudah lama sekali tidak berbelanja dan berjalan seperti ini. Namun tiba-tiba terdengar ada keributan tidak jauh dari tempat itu. Terlihat di sana ada 2 orang anggota keluarga Chen yang sedang bertengkar dengan anggota keluarga lainnya. Terlihat seorang praktisi yang berasal dari keluarga Gu menghina dan menyebutnya bodoh 2 orang praktisi yang berasal dari keluarga Chen. Namun tiba-tiba dia terkena lemparan batu dan itu dilakukan oleh MC Kita Chen Tian. Praktisi itu nampak sangat marah dan berkata apakah dia tidak mengetahui tentang identitasnya. Chen Tian yang mendengar itu dia berkata bahwa dia sangat tidak mengetahui orang lemah seperti dirinya. Dan membuat si pemuda itu pun menjadi sangat marah tapi segera dihalangi oleh seorang praktisi lainnya untuk jangan dulu memukuli Chen Tian. Karena sebentar lagi akan segera diadakan sebuah kompetisi di antara keluarga mereka semua. Dan dia yakin dalam kompetisi tersebut mereka semua bisa saling baku hantam satu sama lainnya. Wen Renpan yang akan segera pergi dari tempat tersebut tiba-tiba berbalik lagi dan dia pun kemudian berkata. Wen Renpan tiba-tiba mengajak taruhan dalam kompetisi yang sebentar lagi akan diadakan di antara keluarga mereka. Dia mengusulkan jika keluarganya kalah dia akan memberikan pohon perak yang sangat berharga. Akan tetapi jika dalam kompetisi tersebut yang kalah adalah Chen Tian maka keluarga Chen harus menyerahkan tambang batu spiritual surgawi. Wen Renpan terlihat sangat merendahkan MC Kita yang dikiranya tidak akan berani untuk menyetujui taruhan itu. Akan tetapi seorang anggota yang berasal dari keluarga Chen tiba-tiba memerintahkan MC Kita untuk menyetujui tentang taruhan tersebut. Menurutnya pohon perak adalah barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh keluarga Wen. Mendengar itu Chen Tian pun berpikir sejenak dan dia mengetahui bahwa pohon perak bisa meningkatkan kultivasinya dengan sangat mudah dan cepat. Dan setelah berpikir seperti itu akhirnya dia pun menyetujui tentang taruhan tersebut. Gu Fen yang mendengar itu dia juga maju dan kemudian menawarkan harta berharganya yang dimiliki oleh keluarganya karena ingin mengikuti taruhan di antara mereka. Menurutnya jika dia kalah maka keluarga Gu akan menyerahkan seluruh hutan pohon kayu ulin namun jika dia yang menang maka keluarga Chen harus menyerahkan tambang batu spiritual surgawi. Setelah itu mereka semua pun sepakat dengan taruhan tersebut dan kemudian berpisah satu sama lainnya. Singkat cerita, Chen Tian saat ini sudah berada di tempat keluarganya dan langsung memberi hormat dan menceritakan semua yang terjadi kepada patria keluarga. Chen Tian meminta maaf karena dia telah membuat taruhan dengan mengorbankan tambang batu spiritual surgawi dengan keluarga Gu dan juga keluarga Wen. Namun Chen Pan tidak menyalahkan anaknya dan dia juga mengetahui bahwa keluarga Gu dan juga keluarga Wen sejak dari dulu menginginkan harta tersebut. Dia juga berkata bahwa 300 tahun yang lalu nenek moyang mereka telah mendirikan pondasi keluarga Chen di kota Xingchen ini. Mereka terus menjaga harta batu spiritual surgawi tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang lain.
Namun Chen Batian membocorkan tentang rahasia harta karun batu surgawi tersebut sehingga diketahui oleh keluarga lainnya. Chen Batian melakukan itu semua adalah agar dia dibantu oleh keluarga lainnya untuk bisa menjadi pemimpin keluarga Chen mereka. Akan tetapi tetua tertinggi sampai saat ini masih hidup sehingga mereka tidak bisa bertindak secara gegabah untuk menjadi pemimpin keluarga Chen. Dan dalam kompetisi kali ini sepertinya semua keluarga memang semuanya menginginkan tambang batu spiritual surgawi itu. Jadi dalam kompetisi kali ini mereka tidak boleh kalah dari keluarga lainnya. Chen Tian dan Luo Xi yang mendengar itu mereka berdua nampak sangat bersemangat untuk memenangkan kompetisi kali ini. Chen Pan saat ini hanya berharap kepada mereka berdua yang kemungkinan akan mampu memenangkan kompetisi kali ini. Singkat cerita, Chen Tian, Chen Nan, dan Luo Xi sudah berada di dalam restoran yang sangat megah. Mereka semua mengetahui bahwa restoran megah tersebut sudah dibuking oleh keluarga Bai Li Wang yang sangat kaya. Dan restoran itu dikhususkan oleh keluarga Bai Li Wang untuk para peserta yang mengikuti kompetisi. Setelah mereka semua duduk di sana, tiba-tiba datanglah seorang murid bernama Gong Sun Jin yang kemudian mendekati Luo Xi. Dia sangat terpukau dan sangat tertarik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Luo Xi. Dia kemudian mendekatinya, namun ternyata Luo Xi malah memerintahkan Gong Sun Jin untuk menyingkir atau pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu membuat Gong Sun Jin menjadi sangat marah, tetapi dia sangat sabar jika menghadapi seorang wanita cantik. Dia kemudian mendekatinya lagi, tapi tiba-tiba tangan Chen Tian menghentikannya dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat ini dan jangan mengganggu Luo Xi. Dan itu membuat Gong Sun Jin menjadi sangat marah karena dia dihalangi oleh Chen Tian untuk menggoda Luo Xi. Tapi tidak lama setelah itu datanglah seorang tuan muda Jian yang kemudian berkata bahwa dia bersedia untuk membantu Gong Sun Jin menghadapi Chen Tian. Beberapa saat setelah itu MC kita mengeluarkan pedangnya dan begitu juga dengan tuan muda Jian juga mengeluarkan pedangnya. Mereka kemudian beradu kekuatan pedang, namun tidak lama setelah itu terdengar suara seseorang yang memerintahkannya untuk berhenti. Orang tersebut ternyata adalah Bai Li Peng Shui yang merupakan putri master kota Sunan. Bai Li Peng Shui memerintahkan mereka berdua untuk jangan bertarung di tempat ini karena takutnya tempat ini akan terjadi kerusakan. Jika mereka berdua ingin bertarung maka sebaiknya mereka bertarung nanti yaitu di dalam kompetisi. Tuan muda Jian Ling kemudian memberi hormat dan dia akan patuh terhadap master kota Bai Li Peng Shui. Sedangkan setelah itu Chen Tian dan kedua temannya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, pada saat ini Luo Xi terlihat sedang memandang cahaya bulan yang terang benderang. Tidak lama setelah itu datanglah MC kita yang juga menemaninya sambil mengajaknya untuk ngobrol tentang kompetisi yang akan diadakan esok hari. Menurut Chen Tian, Bai Li Peng Shui pasti sangat kuat karena keluarga Bai Li adalah keluarga yang mengatur kompetisi esok hari. Selain itu, Gong Sun Jin dan juga yang lainnya merupakan praktisi yang juga tidak kalah hebatnya. Sepertinya kompetisi mereka esok hari akan sangat sulit untuk menjadi juara di dalam kompetisi tersebut. Selain itu, menurut berita yang mereka dengar bahwa keluarga Bai Li memiliki martial spirit pembantaian yang sangat kuat. Namun tidak lama setelah itu seseorang berkata dan memerintahkan mereka berdua untuk segera turun dan beristirahat karena hari sudah larut malam. Apalagi besok hari akan diadakan kompetisi yang sangat luar biasa. Singkat cerita, keesokan harinya semua orang yang akan mengikuti kompetisi telah berkumpul di pinggir arena. Sepertinya mereka semua telah bersiap untuk mengikuti kompetisi tersebut. Bai Li Wang Xiong yang merupakan master keluarga Bai Li kemudian mengumumkan bahwa kompetisi kota Sunan akan segera dimulai. Jika dalam kompetisi ini ada yang berani berbuat masalah maka dia sendiri akan bertindak secara kejam kepada orang tersebut. Tetua Bai Li Bang Ji kemudian berkata bahwa siapapun yang menyerah dalam pertarungan ini maka dia dianggap kalah. Namun jika tidak ada yang menyerah maka pertarungan tersebut akan diteruskan sampai salah seorang dari peserta ada yang tumbang atau bahkan mati. Dan kompetisi pun secara resmi dimulai.
Tetua Bai Li Bangji kemudian mengekstrak kekuatan martial spiritnya dan muncullah kekuatan energi hitam yang menyelimuti para peserta kompetisi. Mereka semua terlihat sangat kesakitan karena merasakan kekuatan martial spirit pembantaian yang sangat kuat dan juga hebat. Chen Tian sangat khawatir kepada Chenan yang terlihat sudah hampir terjatuh. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatan martial spiritnya dan juga kemudian melindungi Chenan agar mampu bertahan dalam putaran pertama kompetisi. Sementara tidak jauh dari tempat itu, Bai Li Peng Shui nampak tenang-tenang saja dan tidak ripuh menghadapi kekuatan pembantaian tersebut. Hingga tidak lama setelah itu energi hitam pun menghilang dan semua orang lulus dalam ujian tahap pertama ini. Tetua Bai Li Bangji kemudian berkata bahwa ujian tahap kedua secara resmi telah dimulai. Pada tahap kedua ini Wen Ren akan menghadapi Chenan. Luoxi akan menghadapi Gong Sung Jing, sementara Chen Tian akan menghadapi Bai Li Binghe. Seorang tetua yang ada di pinggir arena nampak sangat gembira karena ternyata keluarga Chen akan langsung menghadapi para praktisi kuat. Dan dia yakin semua peserta yang berasal dari keluarga Chen tidak akan lolos ke babak berikutnya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokela, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.